inilah event sportainment akbar di Indonesia. Gebyar pembukaan.
kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin di bawah ini. Yang baik pun, yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang terhormat Asprof PSSI Provinsi Maluku, yang terhormat Direktur Agar Kawalus Portindo, yang terhormat Staf Dosen Universitas Patimura, dan yang saya hormatkan semua undangan, kontingen, dan peserta acara pembukaan Liga Mahasiswa U21 Piala Menpora 2019 seri Provinsi Maluku. Izinkan saya membacakan surat acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kegiatan pembukaan Liga Mahasiswa Piala Menpora untuk memperebutkan Piala Rektor Universitas Patimura di Stadion Universitas Patimura di hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Patimura, Liga Mahasiswa U21 Piala Menpora Zona Maluku mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang membantu menyukseskan kegiatan ini. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber berkat selalu memberikan kelebihan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat ketidaknyamanan. Akhir kata, panitia mengucapkan selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas. Demikian laporan Ketua Panitia Ambon 25 April 2019, Ketua Panitia Jemi Putirulan Sekretaris. Wakil Ketua dan juga
yang saya hormati Bapak Kepala Diaspora Republik Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor yang ada di seluruh Papua, Bapak dan Ibu Sumanti, dan dalam hal ini Bapak Kepala yang saya hormati. Diwakili oleh Pak Sekretaris, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Universitas, yang membuka secara resmi Liga Mahasiswa U21 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan berdoa.